ngapain ya? Siap bos. Siap bos. Siap bos. Nanti sore kita langsung berangkat ke Surabaya ya. Siap bos. Siap, bos. Kalian persiapkan apa yang perlu kita bawa. Siap. Dan kunci mobil Lancer itu di mana? Yang aku baru dapat 1 minggu yang lalu. Itu bos di meja. Oh iya, minta tolong, Padi. Saya mau masih mau ke Sampean Baru ya. Nanti setelah saya pulang dari Sampean Baru, kita saya persiapan, kita langsung berangkat ke Sampean Baru ya. Siap. Pak bos, sama saya bos. Udah, gak usah, aku sendiri masih ada kepentingan sama pihak Sampean Baru saya. Ya. Siap bos. Gak butuh kawalan bos. Gak usah, kalian persiapkan aja, nanti kita langsung berangkat ke Surabaya. Siap. Saya naik mobil yang Lancer. Untuk kita nanti ke Surabaya, naik yang Mobilio aja dah. Siap. Siap bos. Ya. Siap. Oke. Jadi bos. Yuk. Waduh, kenapa nih mobil? Dari tadi dan kemarin enak-enak aja nih. Waduh, mana gak ada orang nih. Duh, kenapa nih mobil ya? Mana gak ada orang sama sekali. Kenapa mobilnya? Padahal aku dari pertama beli nggak kayak gini. Mana ini mesin tua lagi. Halo. Eh Berto. Eh ini aku mobil mogok. Iya di jalan-jalan yang mau ke Sampean Baru. Aku belum nyampe Sampean Baru. Ya mana aku nggak ngerti nih, bener mati ala kamu ini. Ya, ya kita belinya memang nggak pernah mati nih, nggak tahu bensin mah banyak. Ya udahlah kamu, ya susul aku kesini. Ya udahlah cepat. Oke, bawa semua nggak apa-apa masukkan. Oke siap. Pinggirnya. Ada apa, Gah? Kenapa, Gah? Kenapa, Gah? Itu kayaknya si Noval. Noval? Perhatian si Citra? Mana? Masa sih? Kok naik mobil tua? Iya. Mobilnya mogok ya? Iya. Yuk, samperin aja kali ya? Samperin aja yuk. Udah lah, gak usah. Aku malu. Aku udah les kontak sama si Noval. Udah, Citra. Ayo, kita ikut aja. Ampun, aku. Aduh, malu banget nih. Oke seluruh, sebelum kalian lanjut ke videonya, nih aku akan rekomendasikan pada kalian saluran yang bermanfaat dan keren tentunya. Nih langsung aja ke videonya. Oke seluruh, kalian pasti udah kenal Om Alan Suryajana belum? Di sini gue cuma mau bilang sama kalian nih, di channel YouTube-nya banyak ilmu berguna yang pastinya bakal bikin kalian jadi trader profesional loh. Cuma dari video aja udah bisa bikin gue profit loh. Bukan itu aja, Om Alan juga rutin giveaway loh. Buruan langsung cek YouTube-nya dan bergabung cara mendapatkan uang. Udah jangan, udah lagi. Loh, Citra dan Angga dan teman-teman yang lain. Kenapa, Val? Mobilnya mogok. Oh iya, ini mogok gak? Waduh. Mobil tua aja masih dipakai kamu, Val. Kayaknya mesinnya udah banyak yang karatan ya? Tuh, coba dilihat. Bukan? Cit. Nih, Cit. Mantan kamu, Cit. Eh, apa kabar? Baik. Mending kita balik aja yuk. Gak penting juga. Aku udah los kontak sama dia. Bentar, Cit. Iya, maksud kedatangan kalian kesini ngapa? Kita mau, kan mau bantuin iya. Aku? Iya. Dia apa-apaan bantuin kamu? Ya, pede banget sih. Nih kebetulan kan mobil aku lagi mogok. Oh lagi mogok. Tapi maaf, kita beli mah nggak mau lah bantuin kamu. Ya udah kita bantuin aja. Bantuin buang. Bantuin ngerusak ya Nyan. Ini benar, ini mantan kamu Cip. Kok kamu sampai kayak gini sekarang gak? Mentang-mentang kalian naik Brio kayak gini. Iyalah, namanya juga anak sultan naik Brio. Daripada kamu naik mobil tua. Eh. Udah karatan lagi. Eh, kalian jangan merendahkan mobil tua aku.
laki-laki pecinta mobil tua itu sudah pasti setia. Deh, hubungannya sama setia apa ya? Gak jelas banget sih. Kalian mau kemana nih? Ya kita berlima mau jalan-jalan lah, Val. Oh. Dan bukan urusan kamu. Uang. Ya pantas ya, mobil Noval mau sering mogok-mogokan. Mesinnya aja karatan kayak gini. Mobil udah, kayak gini dibuang aja, Val. Udah nggak layak pakai. Iya, dulu kan pakai mobil apa itu? Civic LX apa gitu? Ya aku memang suka mobil tua, Nyan. Iya, kalau Civic Turbo ya? Iya, masih bener. Keren. Itu keren kalau Civic Turbo. Teman-teman, untung aku putus sama dia. Kalau aku masih pacaran sama si Noval dan aku mogok pakai mobil kayak gini, aduh. Ya dorong ya, lah. Kan asik, Cid. Berarti cewek itu setia dong menemani pacarnya dalam keadaan apapun. Ya malulah. Asik katanya Cid kalau jalan-jalan terus mobilnya macet itu asik katanya. Asik. Asik dari mana? Kalian cuma naik Brio kayak gini udah sombongnya minta ampun sampai ya kata-katanya tuh kayak yang gak ada orang selain kalian naik Brio gitu. Daripada kamu naik motor kayak gini mogok lagi. Eva, kamu tuh jangan sok-sokan naik motor tua. Lihat nih bagus. Kita naik Brio. Kalian kok sampai gitu sih? Gah. Kamu dulu kan pernah jadi sahabat aku, Gah. Iya, dulu sahabat Val. Sekarang sahabatku ya kaya-kaya. Mending aku pilih sahabat. Berteman itu jangan milih-milih, Gah. Ya gimana enggak mau sama dia? Ya enggak. Kamu mau sih? Dulu aku emang sahabatnya si Noval, tapi berhubung Noval itu miskin ya aku pilih sahabat yang kaya aja. Untung kamu. Gah, berteman itu jangan milih-milih dong. Belum tentu teman-temanmu yang kaya jika kamu susah masih setia sama kamu. Ya kalau kita berlima ini berteman sama orang miskin, adanya nyusahin. Buktinya kayak sekarang. Kalau kita masih menganggap kamu teman, kita kan pasti bantu. Nyusahin banget. Ya udah kalian kalau gak mau bantu silakan pergi. Aku pikir kamu datang ke sini mau bantuin aku. Dia kepedean, Li. Iya, dan aku juga yang mau bantu. Kamu sekarang tambah cantik aja. Ya iyalah, aku kan dari dulu. Masih beraninya dia bilang kita cantik. Gak waktu sama kamu. Kita udah diadek susah terus. Enggak, Cid. Dulu aku cuma diomongin doang sama dia, waduh, gak dimodalin. Itu yang dibilang cowok sejati katanya, Cid. Cuma modal omongan. Ampun. Kalau maluin aja ya. Jadi mending dari sekarang kamu tuh gak usah ngaku-ngaku jadi mantan aku, Val. Aku ya, malu loh jadi mantan kamu. Aku juga gak mau ngaku-ngaku pacar ya cewek matri kayak kamu. Ya udahlah, cewek matri itu wajar. Kamu harusnya sadar diri. Cuma cowok kere yang bilang cewek itu matri, Val. Nah, dengerin ya. Tuh bener kan kamu kere, mobil aja gak di upgrade-upgrade. Aku gak berapa? Kamu emang tahu mobil aku tuh apa aja? Aduh. Ya yang jelas mobil kamu tetap inilah, Val. Emang apa aja? Sombong banget sih sama bilang apa ya, aja. Mobil satu aja sering mogok-mogok kan. Udah kalian merendahkan aku dan mobil tua aku ini. Sebenarnya kurang sih, kamu mau lebih lanjut nih. Ya udah, kalau kalian sudah merasa cukup udah ngehina aku dan merendahkan aku, ya udah kalian lanjut aja dan kalian datang ke sini enggak mau bantuin aku kan? Kamu mau kita bantuin kamu? Enggak, aku juga enggak perlu bantuan orang-orang sombong kayak kalian. Emang siapa yang bantuin kamu kesini? Pede banget. Nih Civic Turbo. Val, kalau ini baru mobil. Itu ya. Honda Civic Turbo. Kalau ini mobil apa? Ini mobil tua. Tua keladi. Bentar bisa lagi, lihat kan? Bentar lagi kalian juga akan ya malu sendiri. Malu apaan? Loh. Ini kok berhenti ke depan kita? Mungkin mau ke kita gak? Mungkin, tapi kenal kamu, Cik? Rame-rame ya? Enggak. Aku kenal. Aku juga gak kenal. Ngapain ya? Bantuin kita lah. Ini ngapain ya? Siap, bos? Siap, bos? Siap, bos? Ini mobilnya mati. Padahal ya kita waktu beli kan gak mati-mati. Gak pernah mati gitu. Kok mana ya, bos? Enggak. Ya mungkin, bos. Ada kendala, bos. Oh ya, si Taufik udah kamu suruh kesini. Siap, sudah. Montir kita. Sudah, bos. Ya udahlah, kita langsung berangkat. Ini mobil tinggal di sini. Lah, enggak ada yang jaga, Bos. Biar si Jingho datang ke sini nanti jagain mobil ini. Oke, siap. Kamu tuh enggak usah keterlaluan. Maksud kamu apa, Cit? Maksud kamu ya? Aku dari tadi diem, Cit. Ini mana sih? Loh, aku dari tadi direndahkan sama kalian-kalian diem. Dan sekarang patut direndahkan. Udah ada ya ini. Pekerja-pekerjaku kamu malah kayak gitu sama aku. Enggak. Pekerja, enggak. Kamu mobil tua gini sanggup bayar pekerja, Val?
Permisi dia, dong mas. Mungkin dia main drama. Mas! Jangan ngomong seperti itu lagi. Sampai kayak gitu ngomongnya. Jadi gini. Gimana bos? Aku tuh ada apaan nih? Aku tuh direndahkan. Ini teman-temanku semua nih. Dan dia sok-sokan gaya karena naik mobilio. Maksud aku Brio. Brio kamu nih tandingan tuh mobil kru aku. Mobil kamu, Nyan? Kalau kamu nggak percaya, tuh kamu deketin mobilio itu. Di sana ada tulisan besar, kru bos muda. Kamu juga punya kru, Pak? Loh, ya kru aku banyak lah. Jadi kamu kerja apaan? Ya kalian nggak perlu tahu kerjaku apa. Yang penting aku sekarang bisnis lancar dan aku kerjaku nggak pakai seragam, nggak punya jabatan. Yang penting aku usaha lancar dan karyawan-karyawanku itu rezekinya lancar. Bukan kayak kalian yang karena naik Brio udah merendahkan. Ya mentang-mentang aku sekarang naik mobil tua ini. Aku kan udah bilang dari tadi. Pecinta mobil tua itu udah pasti laki-laki sejati. Mobil tua aja dijaga, apalagi wanitanya. Terus Civic yang merah itu punya siapa? Ya punya bos muda lah. Bos muda itu siapa? Lah, coba dicek. Coba cek HP-nya. Sini kamu. Di mana? Kamu tadi udah keterlaluan sini kamu di mana? Di mana? Ikut cek. Ya, bisa di Google, di YouTube, terserah kalian. YouTube aja kali ya. Coba. Kan si Novel, Nyan. Iya benar. Yeah. Iya nih si Novel. Sekarang kalian gak usah merendahkan aku, Gah. Aku bisa gak usah kotorin tangan aku, tapi tangan orang lain yang akan bergerak sama kamu. Kalau kamu terus-terusan menghina aku. Jadi gini, zaman semakin modern, itu udah pasti kan. Tapi aku tetap cinta kok sama mobil tua ini. Karena kalau gak ada mobil ini, gak bakal ada tuh mobil-mobil yang keren. Jadi tolong, jangan pernah merendahkan ya orang yang punya mobil tua lah atau jelek lah. Kamu gak boleh. Aku aja ya, bukan aku juga sombong kayak kalian. Ya aku udah alhamdulillah bisa beli mobil bagus. Tapi aku gak pernah kok merendahkan orang yang punya mobil tua. Malah aku ikut serta ya pecinta mobil tua. Ya kita berlima salah, Val. Tadi aku kira... Ya salah besar, Cip. Ya gak, kamu minta maaf dong kan udah. Tadi. Aku gak perlu maaf-maaf dari kalian. Ini bukan hari raya. Ya udah. Val, aku minta maaf ya. Udah Cid, gak usah pegang-pegang. Tuh, di YouTube kan udah jelas. Aku udah punya istri. Ya aku minta maaf. Ya udahlah, maaf kamu simpen aja. Ayo. Ayo Mas. Waduh Nyan, temennya si Novel besar-besar Nyan. Itu bukan temennya Gah, kayaknya bodyguardnya si Novel. Kayaknya Novel sekarang udah sukses. Iya udah sukses banget. Mobilnya udah Civic, mobil ini Nyan cuma Brio. Orang kalau punya bodyguard kayak gitu bukan orang biasa loh. Iya. Yaudah mending kita hilangkan jejak aja. Yaudah. Yuk. Kamu kemana Li? Aduh.